Hai guys, kali ini saya mau share tentang tip memasak lobster air tawar ala restoran. Supaya dagingnya tidak rusak, tetap fresh, sebelum 24 jam, sebaiknya lobster air tawar yang sudah mati secepatnya dimasukkan ke dalam freezer. Kira-kira bahannya apa saja dan bagaimana cara pembuatannya? Yuk teman-teman, kita tonton video berikutnya. Guys, jaketnya lobster Papua gede kayak kepiting. Mantap ini. Baiklah guys, sekian share dari saya tentang memasak lobster air tawar ala restoran. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang baru bergabung, support channel Home Donut ini dengan subscribe, komen, like, dan share. Diaktifkan juga lonceng notifikasi untuk video terbaru. Semoga kedepannya teman-teman bertambah sukses, sehat selalu, dan salam capit. Bye-bye. God bless you all.